bantu sesiapa yang ada itu apa itu buasir apa tau? Buasir. Apa kata buasir kan? Buasir belakang. Sembelih. Celup betara. Buasir. Kamu tahu masa saya kerja di pembinaan. Oh, banyak orang ada buasir. Saya kata saya ada sesuatu barang. Boleh makan saja esok tak ada darah lagi. Betul kan? Jadi saya masa itu saya jual paling banyak itu herbal. Tapi sini tak ada jual. Tak ada. Masa itu kita ada itu Ayurveda. 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 Ayurveda sangat baik untuk sesiapa yang ada buasil. Selalu masa pagi ya jalan pun susah. Ya, sembelih ya. Jadi masa itu saya beli produk ini saja. Saya jual dengan baik, sangat baik. Sampai itu orang yang sangat berminat dengan saya punya produk. Dia kamu juga. Dia kata, Pak Peter, bagaimana saya boleh tambahkan itu saya punya penjualan? Saya kata, you kena hadiri kita punya sister training. Kita punya training. Sangat penting. Ya. Kalau kita tak akan dapat itu ilmu. Kita punya ilmu itu ilmu pengetahuan dengan kita punya produk. Ya. Dari produk yang sangat baik. Sampaikan kita ada satu saya ada satu tim. Saya ada satu kumpulan. Ya. Di Eropa, lagi di Amerika, di Kanada, sekarang di Afrika. Tengok Afrika, saya sudah 10 tahun. Lagi satu bulan. 10 tahun saya sudah ada itu jaringan di Kenya, wow. Uganda, Tanzania, Rwanda. Ini semua orang hitam, kan? Orang hitam. Mereka tak faham saya apa saya cakap. Tapi disebabkan kita punya produk. Kita produk sudah sampai sana. Orang sana ada banyak mereka pun ada sakit tulang. Produk selepas guna kita punya Kino Takara. Itu saya dia punya presiden. Dia punya presiden tau, bukan siapa. Presiden. Dia ajak kita. Mari datang ke negara kita. Saya bagi satu yaitu apa? Kantor. Gratis. Tak perlu bayar itu sewa. Lagi kamu. Jadi saya sudah 9 tahun lebih lagi satu bulan sudah 10 tahun sana. Afrika. Di Poland, di Europe, Europe. Germany pun ada, Poland pun ada. Saya selalu bagi orang tahu, bukan kita sangat hebat, tapi disebabkan produk kita. Produk kita dia bisa cakap bahasa, dia bisa cakap bahasa Europe. Dia bisa cakap bahasa Indo. Dia boleh dia bisa cakap Taiwan. Ya? Karena kita ada satu kita ada itu produk yang sangat baik. Ya? Orang yang kaya semakin kaya semakin takut mati ya. Betul. Betul kan? Betul. Betul kan? Betul. Ya. Kalau ibu bagi tahu mereka, kita ada itu produk yang sangat baik untuk itu untuk apa memperbaiki keadaan itu terkena darah tinggi, mereka akan sangat berminat. Ya, memang saya sangat berminat. Jadi saya selalu berkongsi dengan kita punya itu kita punya leader. Kalau saya ingatkan Indonesia, bagaimana Indonesia bangkit? Masa itu Pak Razi, dia sudah pergi Indonesia. Dia tengok Indonesia sudah naik, dia punya omset sudah lebih kurang. Masa itu lebih kurang 5 juta. 5 juta Taiwan dolar. 5 juta Taiwan dolar. Dia kata, kalaulah Indonesia boleh lepas 10 juta Taiwan dolar, Indonesia akan lepas 50 juta, boleh 100 juta
boleh 200 juta. Masa itu dia cakap. Memang. Selepas itu saya tengok, wah, Indonesia punya sales bangkit, bangun sangat hebat sekali. Kita belajar. Mengapa Indonesia itu bangun begitu cepat? Kamu tahu mengapa Indonesia sekarang jadikan apa? Itu number one di caring di seluruh dunia caring tau? Mengapa? Kamu tahu mengapa kan? Mengapa Indonesia sekarang bangkit dengan begitu hebat sekali? Dengan itu kita punya leader di Indonesia macam Pak Santoso, ya, Iwan Shah. Masa itu Iwan Shah pun orang muda saja, ya, perlu dapat banyak wang lagi. Ibu Lisa, ya, lagi Pak Henry, siapa lagi? Arifai. Ah, itu semua. Semua masa itu cuma perlu dapat wang. Mereka tengok saya macam single, popular. Superstar. Tapi Indonesia mengapa dia bangkit? Disebabkan Indonesia, dia sudi belajar. Dia belajar. Dia apa-apa pun tak ada. Masa itu pemimpin Santoso, Iwan Shah, Pak Rifai semua. Dia kata kita kena bersatu. Kita kena bersatu kerana mereka tahu di dalam multi level marketing, ya, di dalam multi level marketing. Kalaulah kamu satu-satu yang sangat pandai, kita akan berjaya, kita akan sukses. Tadi saya tengok, saya duduk di belakang, saya tengok, wah, Ibu Lia, yeah. Saya memang respect, saya memang hormat, kamu semua, dan anda semua. Mengapa? Saya sudah pasti anda semua akan sukses di. Memang. Mengapa? Saya sudah pergi 40 lebih negara. Saya pergi tempat yang sangat maju macam Amerika. Saya duduk sana 2 tahun. Sana punya orang tidak boleh percaya. Mengapa? Kerana orang Amerika dia punya pikiran lain. Dia semua bagi mereka, saya sangat baik. Mengapa saya mau ikut? Sambung. Mengapa saya mau ikut care system? Saya Amerika. Mengapa saya mau ikut Asia? Betul kan? Betul. Jadi mereka tak ada sistem. Satu kalau satu syarikat, ya, ada 5-6 sistem, 10 sistem. Kalau satu keluarga ada 10 papa, mana satu mau ikut? Betul kah? Betul. Saya pergi Amerika, tidak berjaya. Orang Amerika malas sekali. Panggil mereka meeting. Oh, kita Amerika tidak meetingnya. Kita Amerika cuma tidur di rumah. Internet. Ya? Yeah? Internet. Mereka lagi badai. Kamu buat satu caring, mereka buat satu orang buat 10 syarikat. Buat 10 company. Jadi mana satu? Company A, mereka outline. Upline, company B upline jadi downline, company C upline lagi jadi downline lagi. Mana satu mau ikut? Betul. Tak bisa berjaya. Saya duduk sana dua tahun. Yes. Terbang sini, terbang sana. Saya pagi bicara sampai satu hari saya kata, tak bisa lagi. Pergi Kanada sama juga. Mereka sama sangat semua. Mereka kita berjaya sistem sendiri berjaya sistem. Ya, saya pergi Eropa sama. Ini negara yang sangat, mereka sudah yang sangat maju. Mereka ingat sendiri sangat pandai. Sombong. Ya, sampaikan satu hari disebabkan usaha-usaha pemimpin Indonesia. Masa itu pemimpin Indonesia mereka bincangkan case system. Masa itu belum ada case system lagi. Orang pakai baju pun lain, ya, baju putih ini merah pun ada, baju merah, baju kuning semua ada, pemikiran pun tidak pun semua lain. Masa itu sales ada bangkit, tapi tak ada sistem. Sampai mereka kata, sekarang kita punya pemimpin kita kena semua
bersatu. Jangan ada sistem lagi. Jangan ada sistem-sistem yang lain. Kita kena ikut sistem caring. Sistem caring sangat senang saja. Mengapa senang? Tengok, tadi saya tengok Ibu Lia sini. Dia mungkin berapa kali Ibu Lia datang jadi MC? 5 kali. 4 kali. Sudah berapa kali? 3 kali. Sebelum Ibu Lia siapa? Novita. Apply jadi MC? Yeah. Siapa Novita? Sini. Oh, Novita. Emerald. Oh, Emerald. Sebelum Novita siapa? Belum ada. Oh, belum ada. Jadi Novita baru lahir anak pertama. Yeah. Anak dia. Ini juga anak. Ah, tengok. Dua. Inilah sistem. Sistem itu bermaksudnya jangan tiap-tiap kali sama itu Ibu Lia jadi MC. MLM, karena saya sudah lebih kurang 20 tahun di dalam jaringan ini, di dalam multi-level. Dulu tidak serius, cuma gabung saja tidak buat lain punya syarikat. Tapi saya belajar, sampai satu hari saya tahu apa education. Tengok sistem ini mungkin Novita. Yeah. Novita kata, okay, saya sudah ikut sistem. Jadi ada Novita kata, kalau saya ikut sistem apa saya kena buat? Ikut sistem saja. Sistem ajar kamu buat apa ya ikut saja. Betul tak? Betul. Jadi Novita, mungkin Novita buat 100 baby satu minggu. Betul kan? 4 kali 400 baby, betul kan? Jadi kecuali dari 400 baby, apa Novita buat lagi? Belajar bagaimana buat bicara di depan sini, jadi MC, betul kan? MC. Jadi MC. Novita jadi MC. Novita cari, lihat 400 baby jadi MC. Ini sistem tau. Bukan saja guna produk, jual produk saja. Ini bukan sistem. Satu hari, kalaulah semua jaringan, semua member, semua ini di sini, semua bisa jadi MC. Semua bisa jadi MC. Saya bagi tahu, inilah sistem yang sangat berjaya. Ada orang buat multi-level marketing, dia cuma pandai jual saja. Jual sampai dia punya customer habis, dia pun tidur. Adakah ini buat betul-betul multi-level marketing? Bukan. Itu cuma satu jual saja. Apa? Itu cuma salesman saja. Sales. Sell, tidur. Betul kan? Multi-level marketing, like. Multi-level marketing itu untuk melatih mitra yang baru. Apa? Mitra kan? Ya. Businessman yang baru. Akhirnya, siapakah mitra, siapakah anda jual itu produk kepada siapa? Sendiri. Betul kan? You jual sendiri, you jual produk kepada sendiri, mungkin sendiri guna 100 baby, keluarga itu orang tua, kakak, abang, semua guna produk. Lagi, kita stress sendiri jadi MC. Betul tak? Satu hari, semua akan jadi kerang ambasada. Tak ada, memang tak ada orang akan gagal. Apa itu? Fail. Gagal kan? Apa? Indonesia? Tidak gagal. Berjaya. Tidak berjaya. Tidak berjaya. Memang kalau kita ikut sistem, sangat senang. Masa kamu gabung dengan caring, pertama, sendiri guna produk. Adakah sendiri guna produk? Kalau kamu sendiri tidak guna produk, kamu bukan gabung caring. Kamu bukan dalam sistem. Kamu cuma, anda cuma seorang pengguna saja. Saya faham, di Taiwan sini, mungkin ada antara satu atau ada kamu semua satu bulan satu kali. Yes. Satu bulan satu kali meeting. Ini saja. Memang bagi satu tepukan kepada kamu.
Memang saya respect ya. Satu bulan satu kali. Ah, lagi you punya omset pun boleh capai. Ini juta Taiwan dollar. Memang bagikan satu tepukan kepada sini. Bagaimana omset begitu besar? Kalau bukan sistem, mana ada itu omset yang besar macam ini? Betul kan? Di sekarang kamu semua faham. Jadi kamu sudah itu ada semua datang sini, ya, termasuklah kita kawan baru, betul? Datang sini berapa tahun sudah sampai sini? Sudah datang sini? Di Taiwan 1 tahun. Satu tahun? Orang baru. Jadi bila nak balik Indonesia lagi? Dua tahun. Oh, lagi kalau balik Indonesia datang sini kontrak. Ah, kontrak. New contract. Kamu tahu sini apakah peluang, apakah perbezaan antara saudara anda? Saya tahu masa itu Pak Santoso kata kalau di Indonesia jangan kata kamu, kamu dikurang sopan, betul kan? Ada. Oh, kamu itu ada so Pak Santoso sangat kawan dengan saya. Baik. Dulu masa tak ada Wan. Ah, kita sama kawan dia tarik punya. Teh tarik, kamu tahu teh tarik? Minum teh. Naisha. Di naik selalu Naisha dengan saya. Sekarang dia ajar saya banyak. Dia kata di Indon jangan kata kamu ini kurang sopan. Dia kata anda. Oh, bisa. Betul ah? Empat belas tahun saya bisa bicara Indon. Sekarang sudah semua lupa pagi balik itu Santoso. Santoso sekarang hari itu saya panggil orang kaya sekarang. Karena kamu itu atas dia datang ke Malaysia, dia tinggal di rumah Tato Teren. Kamu itu Tato Teren? Tahu. Itu director. Dia kata, rumah ini cantik oh. Tato Teren kata, mau gak? Jual kepada kamu. Ini rumah besar. Bantulo. 1 juta ringgit. Malaysia. Karena Tato kata, saya tahu Santoso punya income, dia punya omset. Masa itu Santoso punya omset, 1 bulan 300 ribu ringgit Malaysia. Lebih kurang 3 juta Taiwan dollar. Tak apa. 3 bulan sudah habis bayar. Jadi masa itu Pak Santoso tinggal di rumah Tato Teren. Dia kata sekarang tak ada mobil tak ada. Jadi masa itu Tato punya mobil BMW seri, 3 series yang kecil punya. Dia kata mau ini mobil mau bisa? Jual saja. Masa itu 2 juta Thai dollar. 2 juta. 2 juta. Taiwan dollar. Pak Santoso. 6 bulan, 2 pun sudah habis. Memang orang kaya. Selepas itu, dia kurang naisah sama saya lagi. Dia sudah orang kaya sudah. Orang kaya tidak akan naisah saya sama. Dulu dia masa itu dia pergi Malaysia. Tak pandai pergi, mana-mana pun tak pandai. Sesat jalan. Tak bisa. Dah, saya kena ambil dia. Sekarang dia tak bayar lagi. Ada driver semua, semua ada lah. Jadi inilah caring sudah melahirkan banyak juta. Juta di Indonesia apa kita ini bukan jutawan no. Betul. Ini apa? Billionaire. Sama satu hari saya pergi, dia ajak saya pergi dia punya rumah di Jakarta. Pernah pergi dia di rumah kan? Oh, saya pergi rumah, saya kata, Pak Santoso, ini rumah ini tunggu saya. Mengapa? Nanti saya sesat di rumah kamu. Sangat besar.
ada kolam renang. Dia sekarang rumah sangat besar. Dulu dia kata, orang tengok saya pun lari. Karena dulu dia masa dia miskin. Dia orang tengok dia, orang karena kawan, sahabat tengok. Dia takut Santoso pinjaman dari mereka. Sekarang kurai ini memang naik. Semua orang mau Santoso, ajar dia bagaimana. Untung Wan. Dialah pendapatan yang paling banyak di Thailand. Rekod dia paling banyak sekali. Satu bulan boleh dapat 7 juta Taiwan dollar. Kamu, anda semua memang mau bangga disebabkan Indonesia telah bangkitkan nama Indonesia tau. Sampaikan saya punya grup, saya punya kumpulan di Eropa. Oh, Santoso, Indonesia, very good. Betul. Apakah rahsianya? Rahsianya disebabkan Indonesia ikut sistem. Ikut saja sistem. Mana ada orang Indonesia? Kamu itu mana satu negara ada orang Indonesia? Hong Kong. Mana congkong saja? Taiwan. Seluruh dunia ada orang Indonesia. Betul tak? Saya pun tak tahu satu hari saya jumpa Indonesian boleh bisa bicara Mandarin. Tu ya, ni mungkin boleh cakap Hawaii. Wah, jadi hawas, kacang. Masa saya pergi Hong Kong, orang Indonesia bisa bicara Cantonese lagi baik dari saya. Alamak, saya memang sangat malu. Saya bagi tahu, saya orang Cina, tapi saya tidak belajar Cina. Saya ini translasi. Saya tak bisa. Saya sekarang anak saya umur 6. 5 lah. Lagi berapa hari umur 6. Dia punya bahasa Cina lagi baik dari saya. Saya memang malu. Memang. Jadi saya mau sampaikan sini. Karena memang kalau saya katakan dulu orang kata seluruh dunia ada banyak orang Cina, betulkah? Betul. Tengok mana-mana, oh banyak Cina. Indonesia pun ada orang Cina. Orang Cina pandai buat bisnes, betulkah? Betul. Orang Malaysia pun ada banyak Cina. Taiwan, Eropa pun ada banyak orang Cina. Pandai buat bisnes. Ya, tapi kita mula dari hari ini, kita bagi orang tahu. Orang Indonesia. Kita pandai buat multi-level marketing. Ya. Yang paling penting sekali, orang Indonesia di Kaling International adalah orang yang paling berjaya sekali. Betul? Kalau katakan bisnis Kaling, orang Indonesia di seluruh dunia, kita lah yang paling pandai sekali. Bagikan satu tepukan kepada kita. Lagi pun, mengapa? Apakah rahsianya? Apakah secret? Apa sebabnya? Karena orang Indonesia faham sistem. Faham sistem dah? Semua faham sistem. Mengapa tadi sebelum kita mula kita punya perbicaraan semua, kita belajar menari, walaupun anda tak faham, tak pandai menari. Ada menari macam monyet. Macam saya memang tak pandai menari. Macam saya tengok. Jadi, Pak Santoso, menari pun tak pandai. Karena dia sekarang saya gemuk sangat tau. Bahkan banyak. Banyak wan. Dia tiap-tiap hari tutup saja. Dulu tak ada wan. Mau hisap rokok pun. Mau hisap rokok, beli rokok pun ada masalah. Sekarang, sigar. Orang kaya sudah sigar. Dulu tak cukup makan, sekarang makan tidur. Saya kata, Pak Santoso, kenapa exercise? Golf. Mesti pergi golf. Betul. Kenapa exercise? Janganlah kita satu hari
kita lah sebagai ambassador kesehatan, kita mati sakit jantung. Aduh. Betul tak? Betul. Jadi kita kena ajar orang. Jadi mengapa Indonesia sukses? Kerana sistem. Sistem mengapa kita kena, mungkin Pak sudah ngomong kering. Sudah? Mungkin Pak. Pak, dia baru datang. Masa nanti selepas perbicaraan saya, cepat-cepat masuk. Gabung keliling. Mulakan sistem keliling. Satu hari mungkin apa nama Pak? Anda. Bukan Anda, Anda. Mungkin satu hari lepas 2 tahun. Mungkin lepas 2 tahun, Anda, saudara Pak Anda cuma ikut sistem saja. Tengok ibu, dia pemakaian mereka sudah sistem. Pemikiran mereka sudah sistem. Bagi saya apa itu sistem? Bagi bangun apa produk kamu pakai untuk gosok gigi? Kelimanya. Betul enggak? Belum ada. Ya, satu hari mungkin ada. Ada masih ada. Apa kamu minum? Apa Anda antar minum? Coffee. Bagi Coronavirus. Jadi Pak Anda kalau hari ini gabung, besok pagi bangun selepas gosok gigi minum klorofil, ini sudah ikut sistem. Tahu? Apa makan untuk detox? Kalau ada masa sembelit, apa sini? Apa produk sini? Biogreen. Minum klorofil, minum Biogreen, esok tak ada sembelit lagi. Sistem kering tak ada sembelit. Betul. Nanti Spirulina. Kena kita sendiri kena guna produk dulu. Ada orang sangat ini, produk kita ini sangat mahal. Apa ini mahal? Kalau ada orang dapat itu cancer ke kanga? Kanga. Kalau sudah dapat kanga, tak perlu pakai Biogreen lagi. Tak ada harapan lagi. Betul kan? Kita makan Biogreen, kita minum spirulina, kita minum chlorophyll bukan untuk mengubati itu penyakit, tapi untuk kesehatan. Ini sistem. Caring bukan klinik. Caring bukan hospital. Caring untuk sesiapa yang mahu kesehatan. Betul kan? Kalau pergi jogging itu untuk orang sakit kah? Atau untuk orang yang mau sehat? Betul. Jadi makan, kalau guna produk caring, itulah untuk menjaga kesehatan. Kita tahu. Ini sistem juga. Guna produk caring sampai selepas 1 bulan, ada training macam ini. Datang. Dia tanya, mengapa saya pakai macam ini? Dia tengok Dr. Peter. Kita pun dua-dua Peter. Sama-sama Peter. Kita pakai macam ni, kita pun sama juga. Kita ekosistem. Kita di Malaysia, kita ada ubat gigi Kering. Tengok saya pun ada guna ubat gigi Kering. Semua masa saya gabung Kering, abang saya kata, you mau berjaya kah di Kering? Saya mau. Esok datang, jadikan MC. Apa? Jadi MC? Saya cakap pun kau juga dipanggil saya jadi MC. You kata you mau berjaya, betul kan? You berjaya kena datang sini cakap. Pertama kali cakap pun macam tak boleh, mulut pula boleh buka. Mengaku kan? Tak bisa. Nama anda, nama saya jadi nama anda tau. Tak boleh cakap. Tapi kena train, kena latih. Kena latih sampai sendiri boleh. Nanti panggil dalai datang lagi. Kalau anda jemput lagi satu orang baru. Datang dia kena, saya mau berjaya, saya mau macam Pak Santoso. Langkah pertama, guna produk. Kena guna produk. Kalau tidak guna produk,